Aksi di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah jelas memihak tuan rumah Terengganu menentang Negeri Sembilan. Terengganu yang berkelebihan jaringan 3-1 hasil kemenangan di tempat lawan pada suku akhir pertama langsung tidak tertekan, malah semakin selesa apabila berjaya mencipta gol pada babak pertama menerusi Ashari Shamsuddin minit ke-25. Kedudukan aggregate semakin sukar dikejar Negeri Sembilan. Giliran Eva Owona membolosi pelawat untuk gol kedua minit ke-55. Owona kemudiannya menyempurnakan sepakan penalti minit ke-71 untuk kemenangan 3-0 tuan rumah. Terengganu mara aggregate 6-1 dan ada serangan akhir. Saingan bola sepak Liga Belanda live.